sekarang posisi kita ada dekat Roppongi. Roppongi ya, Big Boy ya. Roppongi. Oh, what happened to you? Ya, yeah. she hit me. Oh, she bite it. Oh my god. Digigit saja nih tadi nih, serius nih. Yeah. Nyamuk pasti. Like really bad. Mungkin kamu sering kan? Aku dipukul Syacho gara-gara tadi aneh habis bilangin ada cewek. Enggak, aku enggak selingkuh. Jadi ada cewek pakai rok pendek, aku bilang tuh wah seksi ya gitu. Langsung dipukul gila. Main kekerasan dia tuh. Masih ada kan? Iya, rasain lo. Jadi kita bakalan ke satu tempat buat Christmas itu yang paling terkenal di Tokyo. Namanya Midtown. Sakit banget, aduh. Rame. Oh, Christmas tree more. Oh, ada pohon Natalnya, pohon Natal. Oke, okay. Nih, lihat nih. Begini dia penampakan, saudara-saudara. Oh, lihat banyak banget anak-anak di sini. Tadi Big Boy bilang gak ada orang di sini, ternyata lihat orangnya. Orangnya banyak banget. Ini anak SMA ngapain coba? Banyak anak SMA di sini mau ngapain coba lihat. Yeah. Anak SMA. You said no one here. Almost all girls. Biar banyak banget cewek-cewek saja. Kamu jangan pukul aku lagi ya, soalnya banyak cewek yang cakep soalnya. Digebukin tadi aku. Pukul lagi. Sini. Cewek Jepang juga main kekerasan. Banyak banget orang. Asli tuh ramai banget. Walaupun masih corona, tapi ramai banget. Aduh, banyak banget yang cakep ya. Lampunya. Pukul loh. Enggak, itu lampunya tadi cakep banget ini. Kapan lagi kita bisa kasih lihat suasana pas ini ya, Natal. Di ini, musim-musim Christmas. Gimana? Senang gak? Senang. Senang loh. Senang ya? Kelihatan ya, kan? Iya, kelihatan kok. Iya. Kenapa mereka berhenti? Kenapa orang-orang berhenti? Mau liatin apa? Ada apa coba? Antri ya? Antri? Untuk foto di situ? Iya. Buat foto di depan situ harus ngantri ya, Cok? Gak usah lah ya. Oh, tapi bagus loh. Oh iya, keren banget asli ini nih, Cok. Iya. Iya tuh, lihat tuh, keren banget lampunya. Gimana? Bagus. Puas enggak? Aku mau ini. Beri satu dong. Kan tadi balonnya ada yang itu lagi cuci baju di bawah. Oh iya ya, mungkin di bawah ada orang ya. Lagi cuci baju. Cuci baju buku-buku. Pakai rinso. Raiku. Oh, asik banget serius ini. Kita main ski. Hah? Mau main ski? Dan skate. Skate. Yeah. Ice skate. Ada tower Tokyo. Tokyo Tower. Iya. Yeah. Tower Tokyo. Bagus ya. Banyak banget yang bagus-bagus. Ntar aku salah ngomong, bertabuk lagi aku. Sini lampunya. Lampunya yang bagus ya. Lampu yang lain juga bagus sih. Apa? Lampunya bagus. Iya. Coba lihat nih, lihat nih. Dingin. Waktunya nemenin Syacho belanja. Belanja habisin dompetku ini. Oh, no. Nemenin belanja. Kamu udah beli apa aja? Beli kosmetik. Dan akhir tahun beli kosmetik itu biasa ya. Jadi kalau kalian mau punya pacar cewek Jepang, siapin gocek ya. Akhir tahun biasanya baju mereka juga, beli juga. Baju tuh udah pasti sama beli ini ya, kosmetik. Bonusku habis. Iya. Ada gaji jadi pakai. Ada gaji jadi harus dipakai. Iya. Akhir tahun jalan-jalan. Udah jadi kewajiban aku tuh harus ngebahagiain istri. Jadi kapanpun dimanapun kalau kita udah terima gaji tuh harus bahagiain istri. Musim gugur kayaknya, tapi udah dingin. Lihat, bukan masalah musimnya. Musim bonus, tapi bonus aku dihabisin kamu. Udah gitu aku di ini tadi nih,
Tuh, otdr. Tuh. Gak apa-apa. Kekerasan dalam rumah tangga ini KDRT. Gak apa-apa, gajinya balik lagi. Dari siapa? Dari bulan perusahaan. Iya, gitu. Dari perusahaan. Jadi gak apa-apa. Tapi waktunya gak balik lagi. Jadi kita harus senang. Iya sih. Dan ya menikmati sekarang, oke? Ngomong-ngomong belanjaan kamu mana? Hmm? Belanjaan kamu, shopping ke? Taruh di stasiun. Bahaya, bahaya guys, bahaya. Ada apa masalahnya? Bahaya. Gara-gara saya cuma makan McD tadi. Aish. Di McD, aku lupa bawa tas belanjaan, Iya. Belanjaan pakai uang bonus aku lagi dan dia lupa coba. Dan sekarang kita harus langsung balik lagi. Aduh, bahaya nih, bahaya. Bahaya. Bahaya, kita harus lihat masih ada atau enggak ya. Aduh, kendala nih. Sayang, kalau barangnya sampai hilang gimana? Beli lagi. Tapi itu gaji aku, bonus aku loh. Yang harus tahan ya, tahan dulu. Semoga aja masih ada. Doain aja. Kalau nggak telepon aja dulu, telepon. Belum. Telepon dulu aja, telepon. Okay. Guys. Saya coba barusan telepon. Ke ini McD-nya. Dan dia nanya barangnya masih ada enggak? Ada ya, masih ada ya? Masih ada. Untung aja sekarang udah di-keep sama staff-nya. Dan udah kita langsung ke tokonya aja. Untung. Bentar, bukan yang ini ya. Untung. Belanjaannya lumayan loh. Pakai bonus aku. Ah, ini 41. Di situ 41, kita butuh 43. Oh, iya. Untung aja untung. Tadi aku syukurlah. Deg-degan tadi loh. Soalnya masih barang baru. Syukurlah. Dan ini pertama kali aku lupa kayak ini. Belum, kita ambil dulu barangnya, ntar cek dulu. Jangan-jangan ada yang hilang loh. Syukur. Belum. Kita cek dulu. Iya. Takutnya ada yang barang yang kurang. Soalnya kan staffnya bilang Pak ada gitu. Ada. Tapi nggak tahu isinya apa aja kan? Iya. Mungkin tukar gitu. Barangnya tukar gitu. Ya nggak tahu, kalau ada orang jahit, dalamnya aja yang diambil kan, kayak misalnya ketemu dong. Orangnya jahit? Ya kalau ada orang jahat. Jahat. Siapa tahu nih misalnya nih ketemu dompet di jalan nih ya. Aku ambil uangnya aja, dompetnya aku balikin. Kamu orang baik kan? Iya, kalau orang jahat. Oh iya. Yang penting kita kesana dulu lah, yang penting dapat dulu barangnya. Cepat dong, lari. Jangan lari. Sekarang Syacho, Syacho lagi buru-buru. Barangnya kamu ketinggalan, kasih tahu polisi aja, polisi itu. Kasih tahu dia aja, suruh ambil. Suruh ambil, nggak boleh. Sini. Udah nyampe. Bentar. Bahaya. Nih, McD di sini nih, McD di sini. Makasih, Wak. Ada enggak? Dia bilang apa? Ada. Kayaknya ada. Itu yang kerja orang asing itu. Oh, dia nanya ini. Tenco. Ke ini atasannya. Iya. Kita tunggu di sini dulu. Iya, mereka lagi sibuk. Padahal sibuk. Gimana perasaan? Sibuk tapi kamu gangguin orang aja sih. Iya. Tadi waktu kamu telepon pelayanannya gimana? Baik-baik aja. Tuh. Arigatou gozaimasu. Kasih lihat mana? Ada. Dalam juga ada. Daleman. Bukan. Ada. Apa-apa? Juga. Apa? Coba. Belum buka kan? Ya nggak tahu isinya ada nggak, coba kasih lihat. Ada.
Beneran, gak berubah ntar jadi botol aqua loh dalamnya. Pasti ada. Iya. Ternyata botol minum lagi tadi. Ada. Bener. Gak kelihatan. Kamu bisa? Mendingan buka aja, coba buka isinya. Nanti kalau ada atau enggak gitu. Buka, buka. Hah. Ada. Beneran ada? Ada. Ada ya. Untung ya. Untung. Habis berapa di situ? Habis berapa? Ini 10.000. 10.000. Satu 10.000. Jadi 10.000. Jadi ini 20.000. Gila, mahal amat. Tapi ya. Tapi ini. Untung. Mujirushi. Ini plastiknya apa? Plastik yang ini. Plastiknya Mujirushi. Mujirushi ini sebenarnya toko yang biasa aja. Jadi enggak mahal gitu. Untung aja apa tuh bungkusannya, bungkusan yang ini ya. Barang murah. Kalau di dalam aja mungkin pasti ya orangnya pencuri gitu kan. Diambil orang. Hah? Iya sih, pencuri sih. Pasti. Untungnya masih ada ya. Kalau nggak ada, kamu beli sendiri loh pakai uang kamu. Tapi sebenarnya aku benar-benar nggak orang yang kayak lupa-lupa ingat kayak bukan ini. Bukan pelupa gitu. Iya. Iya, ini pertama kali. Pertama aku kali taruh. Iya. Kalau ini ada. Aku pernah beberapa kali. Iya, tapi kelupaan aku di enggak. Kereta, di toko pernah. Kamu nggak pernah lupa tuh karena nggak banyak pikiran, tapi sekarang lupa kan? Lupa. Mungkin karena udah usia. Bukan. Udah tua. Bukan. Tapi percaya nggak? Walaupun tadi dia lupa kayak gitu, aku nggak marah loh. Nggak marah aku. Kalau hilang baru marah aku. Nggak bercanda. Yang kayak aku bilang, ya udah. Yang penting kita balik dulu. Cari di sana ada atau enggak, dan tadi di tengah di dalam stasiun aku suruh telepon gitu kan, ternyata ketemu ya katanya. Iya. Dan di keep ya sama tenconya, sama staffnya. Harus santai-santai dulu ya. Iya, jangan terlalu panik, nggak boleh panik. Kalau panik gimana panik. Gitu ya? Apapun nggak boleh panik. Lari-lari kemana-mana gitu. Pokoknya nggak boleh panik. Ya, sebelumnya dia bantu pikiran lagi gitu ya. Iya. Ya, kita kemana? Ya, kita taruh di mana? Mungkin di toilet, bukan? Ya. Soalnya kita udah pindah jauh banget. Tadi udah 2 jam yang lalu kayaknya. Udah jauh banget. Kenapa baru kita ingat? Apa ya? Ingat. Itu karena ini kamu minta ini. Belanja lagi. Bukan. Kamu minta hadiah lagi kan tadi di situ. Bukan. Soalnya kamu bikin YouTube kan? Iya. Jadi, aku bikin vlog. Dia jadi ingat. Jadi Syacho bilang pengen ini, pengen itu gitu. Tadi aku kan sempat ngomong tuh bonus aku udah habis gitu kan ya. Baru kepikiran kalau nggak ada vlog ini hilang barang kamu. Tapi dulu waktu kamu bilang apa? Mana barang gitu kan? Aku dia kira dia aku bercanda. Ternyata bukan. Iya, kaget banget. Tapi untung. Dan aku bener nggak marah loh, sebagai suami yang benar-benar baik aku nggak marah. Ya udah kalau gitu sampai sini dulu video kita kali ini, semoga bisa menghibur. Dan ingat, ada masalah apapun tuh nggak boleh langsung ini ya panik, nggak boleh marah ya pikirlah secara ini loh, secara baik-baik gitu ya. Ya dengan hati yang tenang, adem, supaya kita bisa cari jalan keluar yang paling tepat. Kalau tadi aku marah mungkin barangnya bisa hilang kayaknya. Dah, thanks for watching. Always be smart. And bye-bye. Yakata ni. Untung aja itu bungkusannya yang murah. Mungkin Daiso lebih bagus ya. Lain kali yang 100 yen aja. Iya. Di Jepang juga ada barang hilang. Awas aja. Soalnya kalau aku yang ngambil hilang itu. Makanya kamu tuh lain kali tuh harus ini hati-hati, jangan lupa lagi, lupa gitu kan. Makanya aku bilang tuh walaupun tuh cewek Jepang ini perfect gitu ya, tapi dia ngapain kamu? Ayo cepetan pulang. Ayo cepetan. Iya. Ayo pulang.